Saudara dan saudari yang saya kasihi Yang pertama kali hendak saya tegaskan Kalau kita betul-betul mau memahami Soal misteri dosa dan pengampunan Kita harus mulai dengan membongkar satu ilusi ya, Yang selama ini pasti mengakar pada banyak orang ya, Apa itu ilusinya? Begini Banyak orang punya pandangan bahwa yang tahu tentang dosa, yang tahu siapa yang berdosa itu hanya Tuhan. Manusia tidak berhak untuk menghakimi orang lain berdosa atau tidak. Dosa ini menjadi semacam hak prerogatif bagi Tuhan. Ya. Nah, kenapa ini harus dibongkar? Karena kalau ini tidak dibongkar, maka kita tidak punya hak untuk membongkar seseorang itu betul-betul bagaimana kenyataannya di dalam soal dosa ini. kita harus lebih dahulu memahami bahwa setiap orang ketika mulai bergerak kepada kesadaran kesatuan yang agung, ketika seseorang mulai menghayati jumbuh kaulau gusti, menghayati sikap hidup yang selalu menerima tuntunan agung dari sang sumber hidup, maka sebetulnya Orang itu dengan otomatis akan punya apa yang kita sebut sebagai kemampuan-kemampuan ilahi. Lebih praktisnya, begini: soal dosa ini, kalau kita menggunakan pendekatan indrawi, maka kita tidak akan pernah bisa menyingkap realitasnya. Dengan pendekatan indrawi, kita tidak tahu mana yang sungguh-sungguh berdosa dan mana yang tidak. Dengan pendekatan indrawi kita bisa tertipu orang yang senyumnya manis kita anggap tidak berdosa orang yang banyak cemberut kita anggap banyak dosa ya. intinya dengan pendekatan indrawi kita tidak akan menemukan kebenaran tentang dosa nah laku spiritual yang mengarah kepada kesadaran kesatuan yang agung yang mengarahkan kita sampai pada kesadaran jumbuh kawula gusti itu membawa kita untuk bisa mengaktifasi atau mendayagunakan apa yang kita sebut sebagai rasa sejati sebuah perangkat kesadaran perangkat kecerdasan yang ada di relung hati kita lakus spiritual membuat rasa sejati itu menjadi terhubung dengan otak yang menjadi basis dari fungsi pikiran sehingga apa yang ditangkap oleh rasa sejati itu bisa dipahami oleh otak, bisa diformulasikan oleh pikiran kita. Kalau kita menggunakan pendekatan ini, tentu saja dosa tidak lagi menjadi misteri yang tak terjelaskan. Kalau kita sungguh-sungguh mendayagunakan perangkat yang kita sebut sebagai rasa sejati ini kita dengan sangat jelas bisa melihat mana orang yang berdosa, mana yang tidak. Mana tindakan yang membawa konsekuensi dosa dan mana yang tidak. Ya. Nah, berdasarkan ini pula maka kita mau tidak mau akan menolak anggapan atau asumsi bahwa yang tahu tentang dosa adalah hanya Tuhan. Karena pada kenyataannya manusia yang hidup dalam kesadaran kesatuan yang agung yang betul-betul mendaya gunakan rasa sejatinya bisa tahu siapa manusia yang berdosa dan tidak. Bahkan manusia yang ada dalam kesadaran kesatuan agung itu bisa melihat dirinya sendiri sebagai sosok yang berdosa maupun tidak. Gugurlah sudah konsep bahwa yang tahu tentang dosa hanyalah Tuhan. Ya. Karena pada faktanya manusia dengan kesadaran yang murni akan bisa mengerti tentang realitas orang-orang yang berdosa dan tidak. Sebetulnya ada rahasia apa di balik ini? Begini, ya. Konsep bahwa hanya Tuhan yang tahu tentang dosa itu berangkat dari sebuah asumsi bahwa Tuhan itu terpisah dari manusia. Tuhan itu ada nun jauh di sana dengan segala kemahaannya. Maha tahu, maha kuasa, dan segala kemahaan lainnya. Sementara kita adalah hamba-hambanya yang tak berdaya. Sehingga tidak mungkin kita mengetahui hal-hal yang misterius. Dianggap kita ini hanya bisa tahu dengan panca indera kita. Dianggap kita tidak bisa menembus dimensi-dimensi yang itu, sebetulnya bisa kita tembus dengan apa yang kita sebut sebagai rasa sejati. Nah, faktanya adalah bahwa sebetulnya Tuhan tidak pernah terpisah dengan kita. Kenyataan yang kita temukan di dalam keheningan adalah bahwa Tuhan adalah keberadaan yang meliputi segala yang ada. Masuk meliputi keberadaan diri kita, meliputi keberadaan jagat raya ini. Pada saat yang sama, Tuhan adalah esensi dari diri kita. Maka, kualitas keilahian itu pasti menjadi benih, menjadi potensi pada setiap orang. Justru, laku spiritual, laku hening itu memang diorientasikan untuk membuat benih itu tumbuh, potensi itu menjadi aktual. Maka, siapapun yang dengan konsisten menjalankan laku keheningan, maka dia akan punya yang namanya kemampuan-kemampuan ilahiyah. Maka dengan itulah ya dengan kemampuan ilahiyah itu seseorang bisa menyingkap misteri yang tidak bisa ditembus hanya dengan menggunakan pendekatan indrawi. Maka dengan kemampuan ilahiyah itulah maka seseorang bisa melihat orang ini berdosa atau tidak. Ya. Itu kerangka pikir yang harus kita pahami bersama dulu dan sepakati bersama. Sehingga tidak ada di antara Anda yang kemudian bertanya-tanya sambil ngresulo, ya. oh, Pak Setio sok tahu. Emangnya Pak Setio punya hak apa untuk melihat dosa orang lain? Ya, kenapa kok Pak Setio berani-beraninya memasuki wilayah yang itu hanya hak bagi Tuhan? Ya. Nah, yang gitu-gitu harus kita bereskan dulu. Jadi, latar kenapa kemudian saya membahas ini adalah karena saya tahu siapa yang berdosa, dan tidak bahkan saya tahu saya ini masih berdosa atau tidak.